Perbaikan Jalan Veteran Martapura sudah memasuki tahap lelang. Pemerintah Kabupaten Banjar menganggarkan 8 miliar rupiah untuk perbaikan akses alternatif menuju kota Banjarbaru ini. Jalan Veteran Martapura yang merupakan akses alternatif utama warga dari kota Martapura menuju kota Banjarbaru dan sebaliknya akan dilakukan perbaikan tahun ini. Tak kurang dari 8 miliar rupiah dianggarkan pihak PUPR Kabupaten Banjar untuk memperbaiki Jalan Veteran. Saat ini perbaikan Jalan Veteran Martapura telah memasuki tahap lelang. Jika bulan Juni ini telah ditentukan pemenang lelang, jalan sepanjang 2,4 km ini akan langsung diperbaiki. Jadi untuk rekonstruksi ruas jalan menuju bandara, Veteran Muparang Sungai Sipai, saat ini dalam proses tender. Mudah-mudahan dari panitia lelang menginformasikan ke kami apabila tidak ada kendala dari hasil evaluasi, calon pemenang mungkin di pertengahan Juni ini sudah kita dapatkan. Apabila lancar dalam proses RPPK, rapat persiapan penandatanganan kontrak, maka kita akan lanjut berkontrak. Perbaikan jalan direncanakan meliputi pengaspalan jalan hingga perbaikan beberapa siring drainase yang telah rusak. Dedi Junaidi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.